Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Devi Cahayani. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pokja Rumbia. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Cara membuat larutan deterjen yaitu dengan cara memasukkan 1 sendok deterjen ke dalam air ledeng yang berisi 1000 ml. Cara membuat larutan yang kedua adalah dengan cara mengambil 500 ml air dari larutan yang pertama. Lalu kita tambahkan dengan 500 ml air ledeng sehingga air tersebut menjadi 1000 ml. Lakukan kegiatan ini pada gelas kimia nomor 3, 4, dan seterusnya. Masukkan kacang hijau ke sebuah wadah, lalu isikan dengan air. Setelah itu, buanglah kacang hijau yang mengapung di atas air. Selanjutnya adalah masukkan kacang hijau sebanyak 10 butir ke dalam larutan. Thank you.